itu bedanya. Itu beda kenapa melingkar di situ kita di sini. Karena kita udah bangun di sini. Salah. Udah syuting gitu buat. Tepe. Tepe. Tambung. Gimana itu? Tang. Sama dengerin Bob Ambience. Jangan masukin Tampo. Itu. Bagian itu jangan masukin nanti. Gila. sini berani berdua mari coy. Kok, let's go. Tuh, jadi kita masuk dulu nih. Gitu rocking. Foto ini. Nah. Satu, dua. Satu, dua. Satu lagi. Nah, ini karena gini tuh. Padahal, gue ngomongnya ke lalu akan lanjut juga talk show jam 7 malam bersama gue, Bian, Rown Division, dan juga Mas Gibran. See you later. See you, boys. Garis dulu, kan? Kok bengong buat? Ngajar aja buat. Dia kan kalau awal-awal pasti bengong. Dia habis makan di soto seger. Ini kita mau kemana? Kita mau ke toko Rown Division. Toko Rown Division. Point view Rio. Bian. What? The children of the culture. Hah? Ya coba lu bahasa Inggris dong buat sama dia. Bian. B. Yo. Tuh lihat apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. The children of the bottom. Kok bottom? Apa the bottom ding ding ding. That's you. Nih. Gerak aja pose-pose gitu. Pose-pose ya. Pose-nya apa nih? Siap, thank you. Siap. Selamat datang di Kota Surakarta. Dan kita kali ini Surakarta Fashion Week. Yes, sir. Welcome back to my channel, okay? Sekarang kita lagi ada di Surakarta versus everybody. Sekarang lagi mau ke SMA Negeri 7 Surakarta yang di mana di sana ada Mas Rio tentunya sebagai Gak ada Mas Rio, gak ada. Karena bakal ada Rico Lubis dan Big Daddy Create. Create. Ah. Tangina. Jadi Solo benar-benar mistis kalau menurut gue. Komi. Elunya yang mistis. Misterius, fantastis. Asik. Jadi lu mesti tonton aja tuh video ini, jangan sampai skip. Karena soto tadi gimana? Kalau soto yang tadi pagi kita makan, ya? Soto yang tadi kita makan gimana tuh? Tadi soto pecah banget, parah. Nah. Ah lama. Halo. Ya. Salam. Ya udah deh. Kita mau Gua SMA 7. Gua enggak tahu lu mau. Karena gua di sana akan melakukan pelatihan sulap. Apa mau atur gimana caranya tidur di atas paku dan juga keluarin burung merpati dari topi gua. Penempatannya okay. Itu tinggal mamba out. Mamba out. Balikin lagi ke dia sama kasih filmnya. Gimana? Jujur gua kalau untuk makanan culture Solo tuh wah the best banget. Untuk harga udah pasti Terjangkau bahasanya, tapi untuk harga udah pasti nyaman di kantong ya, karena relatif gitu. Tapi kalau untuk rasa better banget, better than before. Oke, okay? In the car I just can't wait. What's on the her first that you know is it cool? I can your hand can be then friend to be you feel the wrong way to run. Oke, itu Rico Lubis. Apa tuh ya, menurut dia Solo itu yang gue bilang kota mistis yaitu misteri dan fantastis.
coba janji lagi. Misterinya karena di sini culture budaya Jawanya tuh benar-benar ya ketika orangnya sopan, cuman ketika ketika dia diusik keris bertindak ya Mas ya. Serem sini kerisnya bisa berdiri ah. Krisna kan? Krisna Bali. Kris John. Eh janji lagi dong, Papang Melodic coba. Tadi dong yang baca gitu. Gua lebih suka ditanya interaktif jangan kayak gitu. Di mana? Iya, gua nanya. Terus tadi ditanya kecil ah. Tahu. Kalau menurut cuaca di sini gimana nih? Cuaca di sini namanya kita ada di garis khatulistiwa pada khususnya itu Kalimantan kali ya. Pontianak. Kalimantan. Iya. Ini Solo Indonesia bukan? Tapi kan di tengah. Iya, Indonesia gua bilang. Indonesia negara Indonesia itu negara di bawah garis khatulistiwa. Gitu. Oke. Okay. Jadi kalau menurut Hai. Gua ya untuk iklimnya tropis, tropical tipis. Jadi tipis aja ah gitu. Apa tuh yang tipis ah? Nyanyi lagu lagi dong tadi. Hah? Nyanyi lagu lagi. Riko gini-gini mulu enggak sih? Gitu. Nyanyi lagu lagi kaduh apa sih kena kecil. By the way Riko, kacamata dari siapa tuh ah? Kasih tahu. Ini. Ini dari Oki Skate, dari papan skate nih. Tuh, apaan nih? Daur ulang Greenpeace. Kok jadi lu nanya sih? Tahu kok jadi promosi kacamatanya si Oki, gak apa-apa juga sih ya. Buat lu, apa tujuannya nih berpartisipasi dengan gerakan Urbain ke Solo? Kira-kira apa yang akan lu share sama teman-teman di sini nanti? Jadi gua sebelumnya sangat tertarik sekali dan antusias untuk ikut di kampanye Urbain ini. Urbain ya, terus? Urbain. Jadi untuk kota-kota selanjutnya harus ditiru nih kayak gini-gini nih. Dan lu mau ikut juga? Dan udah pasti ya gimana ya kalau selama itu emang roots-nya kena ke gue pasti bakal cus. Ya udah pasti ada lu mulu sih kalau gue keker ah. Cuma pesan gue satu gitu. Apa tuh? Jadi kita bikin movement seperti ini bukan pengen keren-kerenan atau pengen apa namanya dibilang apalah gitu. Jadi sebenarnya movement ini kita bikin ya biar scene clothing ini ada pergerakan yang dimana itu kalau kata Bung Karno yang muda yang berbahaya anjir berbahaya kalau dia punya karya tapi kalau muda nggak berkarya ya dia nggak berbahaya ibarat kata singa tak bertaring nah ini sekarang kita tak bertanduk manusia tak berakal kita udah nyampe nih Pe kita udah nyampe nih ya udah nggak usah tanya lagi deh alhamdulillah seadanya ya. Ini yang harus saya ya. Jadi awalnya juga orang tua. Nanti nama kemudian ujinya dia lah. Terima kasih Pak dan untuk kesempatannya kita dikasih waktu di sini. Jadi memang juga awalnya kan kita berada di Jakarta kolaborasi sama Rown Solo. Kebetulan nanti malam kita launching dan juga ada talkshow yang dilakukan juga Mas Gibran. Jadi memang kita mau padatin acara selama kita 2 hari di sini. Kebetulan saya memang backgroundnya basket dan Mas Bian juga big dance. Jadi memang kita suka ngasih workshop gitu kan. Iya. Halo, selamat sore. Selamat berkunjung. Selamat sore. Ya, gue Riko Lubis dari brand Urbain. Kali ini kita memang ada kolaborasi brand Urbain ini brand dari Jakarta sama brand Rown Division. Nanti malam kita launching jam 6 sore. Tapi sebelum itu memang kita ada rangkaian acara. Salah satunya ialah kita kasih workshop atau coaching klinik. Yes. Di SMA Negeri 7. Buangnya luarannya jangan ngambang, nanti double. Jadi langsung turun ke bawah. Iya. Yeah. Kamu bukannya dia punya itu langsung. Kamu gimana coba? Apa
jadi kalau gerakannya masih di sekitar depan city vendor, nggak akan ketipu, harus datang ke situ. Jadi kalau saya minta tadi pasti bisa di steal, harus miring ke situ. Iya. Yeah. Saya melaporkan dari For You Food Space. Sekarang udah sama tim-timnya Rown Division. Udah mau launching, berapa menit lagi, Mas? Nih, udah mulai.
3, 2, 1. This is the launching of Surakarta versus everybody. Kawan-kawan dari mana nih? Say hello, hello, ini YouTube-nya Urbain. Udah ngantri berapa lama? Hampir 2 jam. Dari jam 4 berarti? Lebih. Lebih? Iya. Kenapa ngantri lagi? Sebelumnya nggak kedapet, nggak kebagian? Nggak kebagian t-shirt-nya. T-shirt-nya nggak kebagian? Kalau sekarang hoodie apa t-shirt? T-shirt. Oke. Masnya dari kota mana nih? Karanganyar. Karanganyar, berarti kira-kira 40 menit dari sini, benar nggak? Iya. Oke. Mas? Dari mana nih, Mas? Dari Jakarta. Buset, jauh banget. Iya. Lagi kuliah di sini. Mau beli hoodie-nya atau kaosnya? Kaos. Yang kemarin belum kedapetan? Iya. Oke, mudah-mudahan seharusnya sih masih dapet nih, karena masih di depan. Enjoy. Ada yang mau say hello? Masnya nih yang baju merah, sini sini dulu, Mas. Udah dapat baju Surakarta versus everybody tapi ngantri lagi. Kenapa nih, Mas? Ya suka aja, Mas. Suka. Iya. Kalau yang sebelumnya udah dapat apa enggak kebagian? Dapat. Ya ini. Dapat. Baru satu. Sekarang mau beli yang hoodie-nya. Ya. Oke, datangnya jam berapa tadi? Tadi jam 5. Kalau yang ini kan harusnya itu, Mas. Mm-hmm. Jam 6, jadi habis. Yang merah. Seharusnya sekarang ada yang kaos hitam juga sih. Ya, jadi sih, uangnya kurang, Mas. Kurangnya uangnya kurang. Oh, ya udah, mudah-mudahan bisa dibantu sama Rio Round Division. Ada yang mau say hello? Ada yang mau say hello? Ini antriannya panjang. Udah pernah nonton belum? Udah. YouTube-nya Urbain. Ya. Oke. Okay. Yang di Urbain kan? Iya. Iya. Ini kenapa nih? Kenapa ngantri? Udah berapa lama ngantrinya? Mau beli apa aja? Jam 5 sih, Mas. Terus jam yang lalu dong. Jam lalu. Beli hoodie apa sweater? Hoodie. Mau sweater ada? Sweater nggak ada, hoodie. Bisa kan? Biasanya kemarin udah dapet. Iya. Yang warna hitam. Di sini aku udah dapet. Terus sekarang pengen lah ini apa? Keluar hoodie-nya kan? Iya. Ambil hoodie sekalian. Oke. Okay. Ambil hoodie-nya 3. Satu aja, Mas. Satu. Aja. Oh ya udah. Thank you udah datang. Iya. Siap. Ada kawan-kawan lagi. Ini kawan-kawannya banyak nih, Masnya nih. Pakai baju alkalin. Alkalin. Apa namanya, Pe? ABC. ABC. Udah datang dari jam berapa nih, Mas? 5:15. Kenapa mau beli brand ini sih? Kenapa support movement ini? Ya bagus sih, pengen aja lah. Enggak, tapi menurut Masnya enggak terlalu kasar kan versus everybody. Oke. Okay. Mudah-mudahan dapat hoodie-nya atau kaosnya. Hoodie. Iya. Beli 3. Beli satu aja. Oke. Okay. Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Ayo, siapa yang mau ngobrol? Ini Masnya nih. Nggak mau, ah. Masa malu, tuh lihat lainnya sampai panjang ke situ, banyak yang ngantri. Insya Allah semuanya datang. Ini ada backdropnya juga di belakang. Ini Masnya juga, ini yang foto-fotonya dari Rown Division. Ya. Gimana, sibuk, Mas? Lumayan, ini lagi foto anak-anak yang habis beli. Ya, insya Allah ada 2000 orang yang datang biar Masnya capek. Interview dulu sama Arthur. Yes, sir. Ini ketua B-Boy di Indonesia, B-Boy, presidennya B-Boy Indo, Arthur, yang banyak ngebantu kita nge-link sama Round Division juga nih. Yes. Ini udah launching kedua, launching pertamanya menggila. Menggila. Habis dalam berapa lama? Dalam 1 jam, itu 400 pieces. Kaos? T-shirt, ya, yang di batch 1. Kalau sekarang ada hoodie, hoodie-nya ada berapa piece nih? Hoodie-nya sekitar 150, terus kita ada restock untuk t-shirt-nya yang warna hitam 200. Berarti total 350 piece, tapi ini udah ada 150-an orang sih udah ada di sini. Udah. Berarti enggak nyampe 40 menit kayaknya, insyaallah habis. Insyaallah, insyaallah. Oke. Okay. Insyaallah. Terus apalagi ini yang mau dibohongin sama Mas Arthur? Yo. Sekarang kita sama ownernya Rown Division, Mas Rio. Yo. Ini udah launching yang kedua. Tadi kita dijemput sama Mas Rio dari hotel naik motor-motor langka ini nih. Ini sama ada satu lagi, apa namanya? Ini dia nih. Ada Rico juga. Tadi gua udah interview orang-orang kok. Jadi kebanyakan udah beli kaos. Terus sekarang mau beli yang warna hitamnya. Kebanyakan yang ngantri enggak dapat warna hitam. Jadi mau beli lagi. Jadi mau beli lagi, hoodie-nya juga udah siap untuk kita habisin. Yoi, hoodie-nya cuman sedikit, jadi ini kayaknya antrian juga
ada yang kaos, ada yang hoodie kali ya. Yeah. Jadi inilah Solo dan inilah Surakarta yang kita cintai. Thank you Bian yang udah datang, menyempatkan datang. Thank you Mas Rio. Dan kayaknya harus restock hoodie-nya nih, karena ini udah lebih dari 150 orang, ya, 200. Antriannya tuh dari jam 5 lebih seperempat tadi udah banyak yang antri juga. Jam 4. Gue soalnya jam 5 kesini. Nah. Oke, okay, good luck. Insya Allah restock lagi. Dan hopefully all goes well. Dan movement buat Solo, dan Surakarta, dan Jakarta, dan Urbain. Round division, one time. Waktu dari pakai presiden itu berarti Anda dalam posisi bahaya, soalnya Anda kehilangan 45% pasar. Gak dibalas, tiba-tiba ada intel. Tiba-tiba dibully untuk dibully. Oh, dibully, benar. Dibully untuk dibully. Santai. Please, silakan. Sampai ada yang berdiri loh. Orangnya. Bro, bro, sorry bro. Sama kayak gimana? Satu. Pian. Mas. Ini terus apa? Kita lagi bersahaja bersama teman-teman dari Solo. Iya ini kita lagi di House of Muara. House of Muara. Itu oleh Mas Tatu. Mas Tatu himself. Tapi kalau siang ini jadi rumah makan Padang sederhana. Jadi udah bertahun tuh, di mana tuh maps gitu.